Inilah pantauan drone pada lokasi jatuhnya pesawat kargo milik Ukraina di Yunani pada Sabtu 16 Juli 2022. Pesawat kargo Antonov 12 itu sedang menempuh rute dari Serbia ke Bangladesh saat jatuh dan meledak di dekat kota Kavala Yunani Utara. Dikabarkan bahwa pesawat kargo Ukraina tersebut membawa muatan berbahaya seberat 12 ton. Dilaporkan bahwa pilot meminta pendaratan darurat di Bandara Kavala lantaran masalah mesin. Namun pesawat tersebut tidak sempat mencapai landasan. Radi se o avionu Antonov 12, čiji je vlasnik firma Meridian LTD iz Ukrajine, a koji je imao pozivni znak MM3032. Nažalost, prema nama dostupnim informacijama, svih 8 članova posade je izgubilo živote prilikom pada ovog aviona. Insiden tersebut sedang dalam penanganan unit tanggap bencana khusus Yunani terkait muatan yang disebut sebagai bahan berbahaya.